Oke, wah standby dah ya. Oke teman-teman, saya mau lanjut makan-makan ya. Tadi kan udah dikenalin masakan yang ada di Taiwan, masakan Indo, nasi kuning, nasi padang. Sekarang kita mau coba ayamnya ya. Ini ayam goreng, juga secaci ayam goreng ya. Ayam goreng, yuk kita rasain dulu. Makannya pakai tangan. Yongso. Tokai, tokai ya. Biasanya kalau Indo kan kita makan pakai tangan ya. Makai yongso. Wah, ayam goreng ya. Aduh, ayam goreng. Hansi, hansi. Saya kasih sambal sedikit ya. Saya coba rasain sambalnya dulu. Ini kita berada di toko Gomak, ada di Tansui. Tansui daerah baru namanya Sinsuchen, di belakangnya supermarket Chenlian. Teman-teman bisa berkunjung di sini, makan makanan Indo yang paling enak di sini ya. Enak, benar-benar enak banget. Mewah aja gitu deh. Ya teman kita nggak bisa makan, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi paling suka makanan masakan Indonesia. Terima kasih. Yang suan Indonesia tuh gue. Bener, karena apa? Wangi ya, rempah-rempah wangi. Jadi manla ada, dia ada telak. Sekarang aku mau cobain nasi padang dengan kombinasi ayam rendang. Aduh, ini lihat dari cabenya aja udah sangat mengundang selera. Aduh, itu keken hau sih. Oke, karena kalau di rumah kita pasti pakai tangan ya. Nah, ini ayam rendang. Yummy, yummy. Enak. Telurnya juga enak. Ini adalah ayam rendang. Saya cobain dulu nasi padangnya, dikasih cabai hijau sedikit ya. Ini ya, satu gentong ya. Katanya ada ini, saya ngajak ke Bali, setiap hari makan nasi bungkus. Jadi dia itu selalu, nasi Bali ya. Ini daun singkong ya. Di sini juga ada, kalau saya sih suka ya, teman-teman pasti juga suka. Terus ada ini juga, goli ya, apa ini? Nangka ya, iya, nasi sayur nangka. Enak sekali teman-teman, apalagi ditambah dengan botol. Cuy, la, manis ya. Pedes, ini yang pedes. Pedes, la. Pedes, la. Wah, ini opor ayam. Ayam di sini gede-gede ya. Gede-gede, lebih gede, vitaminnya lebih banyak di sini. Ini ayam ini ya. Ayam opor. Wah. Hasuma. Lai. Oh, tuh, dia bilang dikasih kelapa ya. Lai. Ini itu ya, apa itu paha ayam. Pakai ini ya, pakai dia punya bumbu. Asik, siang ini wangi banget, tapi kurang pedes. Kalau di lidahnya Taiwan suka banget. Ini semuanya boleh dipesan ya. Dipesan untuk apa namanya? Kayak ada teman di ke rumah juga boleh, tapi harus beberapa hari sebelumnya itu kasih tahu, jadi kita bisa persiapin dulu ya. Jadi menu sehari-hari di Gomak sini ada nasi ayam, nasi padang, nasi ayam bakar, apa yang goreng, ada ini dara ya, burung dara, pancio. Ini yang mengundang selera, ini ininya, cabenya. Waduh, saya kepingin makan cabenya dulu. Pancio. Pancio itu burung dara. Ini namanya lalapan. Lalapan itu nasi uduk ya. Ini nasi uduk ya. Jadi, biasanya kalau mau nasi uduk juga boleh dipesan ya. Ini lalapan justru kita salah cai. Justru yang sense salah cai. Pakai kemangi, pakai timun. Lalu justru yang kita cai. Huangkua. Semacam itu apa itu sawi ya,
sayur kol. Yang itu sih. Isi ni tu macam apa? Enak. Macam apa? Enak. 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 Saya rasain dulu ya. Jadi di sini saya paling senang tuh masakannya itu pas banget. Terus tidak terlalu berminyak, jadi dia pas-pasan, jadi nggak keras, jadi enak banget lah pokoknya, jadi nggak terlalu berminyak, jadi boleh makan banyak-banyak. Poso meo hanyo ha. Enak banget. Teman-teman kalau penasaran langsung aja datang ke Gomat ya. Oke. Sampai jumpa di edisi berikutnya, masih ada lagi pisang goreng, tahu goreng, dan juga tempe dan minuman-minuman.